Assalamualaikum sobat semua, selamat datang di channel Akbar Swag. Nah, pada video kali ini kita bakalan mengunjungi air terjun yang sangat indah di kotaku, yaitu kota Aceh Tenggara. Kita bakalan melihat air terjun di level yang kedua, karena video sebelumnya hanya di level yang pertama kita pergi air terjunnya ya. Semoga video kali ini dapat mengobati rasa rindu kalian terhadap Kutacani, yang bagi anak Kutacani yang lagi di luar kota, dan bagi yang bukan anak Kutacani, semoga video ini bisa memberi kalian paham akan indahnya alam di Aceh ya, khususnya Aceh Tenggara. Nah, langsung saja kita lihat pemandangannya. Semoga video ini dapat menghibur. Selamat menikmati semuanya. Berhubung tangga di sini udah putus gara-gara banjir tahun-tahun sebelumnya, jadi kita nggak bisa lewat dari tangga itu ya. Jadi kita lewat alternatif seperti jalan yang ini. Kita harus mendaki sedikit ya, menuju terjun level 2-nya. Terpaksa dari sini jalan ya, karena jalannya rusak ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ikut sah? Bisa lah, sah. Gak ada dekatnya cuman. Ah, akhirnya nyampe juga ke atas. Ah, akhirnya. Ah. Capek juga ah. Wah, wow. Oh, cinta. Ah. Oh. Gila keadaannya sekarang dari atas. Wah, bagus sekali loh. Ada cahaya matahari di sana. Wah. Nah, kita bakalan ke sana. Hura. Cantiknya cahaya matahari ya, sah. Di sana. Bagus sekali kan? Ya kan? Cantiknya di sini. Bagus banget ya.
menuju air terjun yang sangat indah. Wah, akhirnya. Ah, sinyal lama. Wah, kayak gini kondisi rupanya udah. Aduh, sekian lama udah berapa tahun gak pernah nengok mari. Wah, bagus ya. Akhirnya sampai juga ke air terjun yang paling atas ya kan. Inilah kondisi yang sekarang, langsung aja kita mandi. Ayo guys, kita mandi. Seorang anak, alam adalah hal yang perlu selalu kita jaga keindahannya, agar anak dan cucu kita kelak tetap dapat menikmati keindahan yang telah dikreasi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Hai, akhirnya nyampe ke air terjun yang paling atas. Sunsetnya indah kali dari belakang sana. Wah, bagus sekali sunsetnya kan. Enak banget nih duduk sini sambil nikmati sunset di belakang sana. Wah, bagus. Kita mau coba ke atas dulu ya, biar lihat sunsetnya lebih jelas lagi. Kita coba cari sunset yang paling bagus. Waduh, cantik banget sunsetnya. Langsung aja kita agak ke atas lagi ya. Wah, bagus ya. Wow, bagus sekali sunsetnya. Ya Allah, cantik ya, subhanallah. Subhanallah, cantik banget. Bagus sekali memang ciptaan Tuhan. Di atas lagi, wah bagus. Sekecil apapun langkah yang kau lakukan dengan alam, setiap langkah itu juga alam akan memberikanmu penghargaan indah yang tak mampu diberikan seseorang. Pohon di tengah hutan bagaikan lilin dalam kegelapan, sebab ia mampu memberikan cahaya dan ketenangan nyata bagi penghuni sekitarnya. Karena hari sudah mulai gelap, saatnya kita pulang.
begitulah keindahan air terjun Lawi 2 yang ada di kotaku. Semoga video ini dapat menghibur kalian dan mengobati rasa rindu kalian terhadap Kuta Cani. Beginilah keadaan kami sobat, keadaan kami tinggal di desa. Alam yang begitu indah, yang memanjakan mata. Semoga kalian dapat berkunjung di masa yang akan datang. Salam sobat semua. Assalamualaikum.